Halo teman-teman, ya kembali lagi ke channel aku Dimas Prasetyo. Dan untuk video kali ini aku akan mereaction, enggak sih sebenarnya lebih ke mereaction pertandingan yang highlight-highlight aja sih. Soalnya aku tadi sudah nge-live pertandingan tadi kan antara Atletico sama MU. Dan sekarang aku ingin melihat video singkat melihatkan video singkatnya aja pertandingan highlight dari pertandingan antara MU dan juga Atletico gitu kan. Oh iya, kalau kalian mau menonton kalian bisa langsung aja di klik sini atau di deskripsi kan, nanti bisa aku tambahin reaction-nya gimana pertandingan tadi. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lanjut saja ke reaction-nya. Dan ya, ini dia pertandingan antara Atletico sama MU tadi. Maguire jadi kapten pastinya tadi. Aku nggak nonton sih 4 menit awal tadi, jadi kayak gimana gitu aku nontonnya. 4-4-2 dari Atletico. Ini tadi Rashford. Ini tadi kesempatan emas banget. Terlalu tinggi tadi tendangannya. Tendangannya terlalu tinggi. Ya. Ini juga banyak banget ke peluang-peluang. Apalagi tadi ada yang kelahi juga yang pas oblak tadi kan. Pas oblak tadi sih. Yang sama McTominay. Guys, ini tadi baik banget. Iya, terlalu nah, sudah aku bilang kan, MU ini kalau misalnya di tengah-tengah kayak terburu-buru gitu. Gak tau apa, Bruno udah tadi 2 kali, tadi juga minta passing kan, lepas juga. Guys, lepas. Ini kan, ini kesempatan banget sih. Dikira tadi penalti ternyata enggak. Hai, ini dia. Hampir. Ingat lagi. Kanan, jatuh. Defense-nya Atletico ini ya you know lah kayak gimana. Cukup-cukup gila sih. Hai, ini hampir aja tadi bisa De Gea tadi mengantisipasi. Ini juga. Nah, masih babak pertama ya. Yang tadi sih yang kelahi sama antara ini Maguire no offset. Tadi ada sempat ketonton, ini masih sudah ketonton. Nah, ini. Yang McTominay menganukan kepala oblak. Kelahi coy. Wah. Gila. Aku sih protes banget sih kalau kayak gitu. Wow. Gila sih McTominay tadi. Iya, ini tadi nah, ini terlalu anus banget sih. Rashford juga tadi bisa diumpan aja, masih bisa tuh diumpan. Nggak usah langsung shoot gitu. Masalah posisi dari oblak juga kayak pas, masih sudah di tengah-tengah gitu. Terlalu tadi alangah. Nah kan, sudah kubilang MU ini kalau misal di dia nih kesempatan peluang-peluang bagus, tapi maksudnya untuk pas di dalam kotak penalti ini kayak agak bingung gitu. Ini sudah babak kedua nih. Sudah mulai babak kedua. Babak kedua sih yang maksudnya yang tadi itu ya, yang kataku tadi. Nah, pas di dalam kotak penalti malah kayak kemana gitu. Bingung. Rashford tadi jatuh kan. Kena tumitnya tadi, ada tadi di Rex, coba left Rex yang sini. Ini tadi Bruno terlalu oblak juga sebenarnya terus sini. Jika tadi keras tadi gol tadi, gol konyol sih, gol lucu juga sih pastinya. Kurang ke kanan gitu, kurang ke kanan sini. Hai. Nah kan, umpan-umpan MU tuh banyak, kemarin kan juga kanan. Nah, ini hampir banget, hampir. Saul tadi. Wah, Eriksen. Nah, Eriksen di pas ada Eriksen ini build up serangan tuh mungkin makin bagus ya. Tapi kayak pas di pemain MU aja yang kayak kurang aja dalam
Nah nih, Maguire gila sih. Sudah gugup nih Maguire, mau ketawa gue tadi. Untung aja bisa Maguire. Iya, terlalu tinggi tadi lah, ano, Malaysia. Nah kan MU kalau sudah kayak gini, ambisius ngegolin itu tinggi. Maguire hampir. Maguire ini di sisi kanan, Joe Felix yang tadi gol. Wah gila. Cukup sih tadi ya, ya gitulah tadi pertandingan antara resiko dari pertandingan antara MU melawan apa, melawan Atletico dan Atletico Madrid ya. Aku lihat tadi kayak ya, itu tadi yang aku bilang pas babak kedua tuh apa ya, agak mulai sulit sih, udah mulai sulit dalam apa namanya build up serangan dari MU gitu kan. Kalau aku pikir ya, ini pendapatku aja, kalau misalnya ada salah ya udah, kalau kalian ada no drop aja di komen. Ada juga apa ya tadi, Atletico defense-nya sih terlalu kuat juga tadi, terlalu apa namanya, sampai 5 kan pas apa namanya serangan apa namanya pas diserang sama MU tadi kan, defense-nya sampai 5, sampai apalah elangan aja kayak apa ya, yang terlalu banyak semangat tuh kan, sampai nggak bisa untuk menembus apa namanya pertahanan dari Atletico tadi kan. Lalu juga Bruno ya, itu mungkin ya terlalu banyak pengen ngegolin gitu kan, terlalu banyak tadi tuh, banyak banget umpan dari MU yang pasti kotak penalti itu langsung di shot gitu. Kenapa nggak kayak di passing dulu gitu, gak usah di berambisius untuk cetak gol dulu, penting kan menang gitu. Itu sih sampai ya Joao Felix tadi pak kosong juga sih, terlalu apa namanya berfokus untuk serangan, jadi belakang kayak ketinggalan gitu kan, sampai Bruno Maguire tadi kan yang menjaga Saul Niñez kan, masalah yang tadi tuh tiba-tiba langsung gagal ya, langsung ngegol jadi 1-0. Ya apa ya, dua pertandingan yang cukup apa ya, kalau bisa dibilang buruk ya, maksudnya kayak gimana ya, untuk awal oke lah melawan melawan klub-klub kayak Liverpool gitu kan, di awal itu kan menang gitu, pasti sini kok malah jadi kayak gini gitu. Melihatnya sih kayak gimana gitu, aduh kenapa sih, dua pertandingan pas terakhir melawan Aston Villa kan ya sama lah, dua walaupun di babak pertama 2-0 malah jadi 2 sama gitu kan, dan juga apa pas melawan Atletico malah jadi malah 1-0 kalah. Itu sih kalau dari aku antara ya gimana ya, Maguire sih bingung juga ya, kita lihat aja gimana kelanjutannya untuk apa namanya untuk MU kedepannya, kita lihat aja nanti. Dan ya itu aja vlog kita kali ini, terima kasih sudah menonton, kalian like, comment, juga subscribe ya teman-teman di bawah. Oke, kalau ada kesalahan kata bisa langsung drop aja apa komen aja lah di bawah. Dan itu aja video kali ini, dan dadah.